حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين wabarakatuh. Pemirsa rukyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk gaib akan senantiasa mengusik ketenangan manusia. Mereka berusaha mengganggu dari berbagai sisi dan beragam keadaan. Salah satu yang dibuat tidak nyaman oleh ulah usil jin ialah Nur Aini. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Terapi rukyah langsung dimulai. Ustadz Muhammad Zunaidi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam waktu sekejap ia sudah dikuasai oleh kekuatan gaib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wajahnya menggambarkan kesakitan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus merintih seakan tak kuasa menahan sakit. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sudah tidak berdaya, akan tetapi jin tersebut tetap enggan meninggalkan tubuh Nur Aini. Innakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsy. Sadar rasa sakit yang dialaminya disebabkan oleh Ustadz Zunaidi, ia pun mencoba meluapkan kekesalannya. Tiba-tiba saja makhluk gaib ini berubah tingkah. Sekarang dia menunjukkan kesedihannya. Dengan suara lirih, ia terus memohon kepada Ustadz Zunaidi. Rupanya, Nur Aini menyimpan barang-barang yang ternyata mengandung pengaruh makhluk gaib. Pak Ustadz, kenapa ini harus dimusnahkan? Apa hubungannya benda-benda ini dengan Ibu Nur Aini? Nah, jadi benda-benda ini dijadikan sebagai wasilah untuk bersemayamnya jin. Jadi emang awalnya ini buat menjaga, ya, tapi ternyata malah mudarat. Karena dia juga bergantung kepada benda-benda ini. Di saat sadarnya pun, dia ketakutan membakar benda ini atau membuang benda ini. Ya, jadi ketakutan itu menunjukkan bahwa hatinya berta'aluk, berpunya keterikatan dengan benda ini. Melihat reaksinya seperti itu, membuat saya dan Ustadz Jamiluddin tidak tega. Kami pun bergegas menghampirinya dan mencoba menenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tak mau basa-basi, Ustadz segera memusnahkan benda-benda itu.
Berbarengan dengan dibakarnya jimat, Nur Aini pun turut bereaksi. Seakan saling berkaitan antara Nur Aini dan jimat-jimat tersebut. Awalnya kan kita lihat kayak seperti sakit medis, nah. Jadi kita ke dokter aja setiap anu. Tapi itu perkembangannya kadang sehat sebentar lagi terus begitu. Sehingga pada akhirnya agak kelihatan gitu. Oh, ternyata sepertinya bukan penyakit medis. Dalam rentang waktu dia mengalami gangguan-gangguan tersebut, dia mencari solusi dengan cara yang salah. Kalau saya mengistilahkannya, jeruk makan jeruk, ngobatin jin dengan jin. Sehingga gangguan jin itu bukan semakin sembuh, malah semakin bertambah-tambah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Rukyah, tahapan rukyah berikutnya adalah Ustadz Zunaidi akan membuat air rukyah yang nantinya diperuntukkan bagi perempuan yang tinggal di daerah Jempong Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Ternyata Nur Aini kembali aktif. Bismillah, tarik, bagus. Ustadz langsung memintanya untuk mengeluarkan sendiri aura-aura gaib dari tubuhnya. Jangan emosi, tarik. Yang sakit dari kepala, tarik juga ke mulut. Ayo. Nih, minum dulu, baca bismillah, pegang tangan. Bismillah dulu, bismillah. Biar semua penyakitnya dengan izin Allah keluar. Mbak pegang dadanya gini. Sekarang Nur Aini sudah sadar. Oke. Saatnya Ustadz mendakwahinya. Aku ikhlaskan. Ayo, diikhlaskan semuanya. Semua orang yang pernah menyakiti hati Mbak Nur, semua orang yang pernah mengecewakan hati Mbak Nur, ikhlaskan, pasrahin sama Allah. Kalau Mbak menyimpan kesedihan itu sama dengan menyimpan bangkai. Itu menjadi... Akan tetapi, air matanya mengalir deras ketika Ustadz menyarankannya untuk ikhlas atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya keluarin. Itu baunya busuk itu dan disukai setan. Melihat Nur Aini semakin larut dalam kesedihan, Ustadz meminta Imron, suaminya, untuk lebih mendekat sambil terus mengusap lembut punggung Nur Aini. Yang lebih banyak dari itu sekarang ini, ya. Yang di rumah itu enggak seberapa. Anak sekolah juga diperhitung. Iya, dan dikasih juga masih lebih. Rizkinya ada tangan Allah. Dan dikasih juga mereka enggak salah. Masa depan ada tangan Allah. Ikhlasin. Ustadz Zunaidi dengan sabar menuntun Nur Aini untuk terus menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Rukyah, melihat kondisi Nur Aini yang sudah pulih, Ustadz meminta Nur Aini dan sang suami untuk berdiri dan saling memaafkan satu sama lain. Saya terima dengan ikhlas kekurangannya dan kelebihannya. Nur Aini kerap dikuasai oleh energi gaib hingga sering kesurupan semenjak dirinya duduk di bangku sekolah menengah atas. Kemungkinan bisa jadi memang sihir tafrik, sihir pemisah. Nah, sihir itu selalu dibuat oleh orang yang membuatnya menggunakan buhul. Buhul itu kayak tadi tuh, ikatan-ikatan yang dimantrai. Oke? Okay? Nah, biasanya buhul itu diletakkan tidak jauh dari tempat tinggal kita. Pemirsa Rukyah, terapi Rukyah belumlah usai. Sebab Ustadz Zunaidi kembali menangkap adanya keganjilan. Ustadz pun meminta Nur Aini untuk mengelilingi rumahnya, memasuki setiap ruangan secara bergantian. Tepat saja, Nur Aini menunjukkan perbedaan. Tiba-tiba punggungnya membungkuk dengan sendirinya.
Tetapi mendadak badannya berubah lemas ketika kakinya tepat berada di ruang tamu. Kalau sudah kita duduk di ruang tamu itu merasa sakit di perut. Perut sudah mulai memual, memuntah, pusing gitu. Misalnya sudah tidak enak sudah di situ, merasa takut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pemirsa Rukyah, memperhatikan terus reaksi yang keluar dari Nur Aini membuat Ustadz Zunedi mengambil tindakan. Ustadz meminta disiapkan air yang telah bercampur dengan garam. Selanjutnya, Ustadz menyemprotkan air rukyah itu ke setiap sisi rumahnya. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa ishihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Baca bismillah, coba ditarik ke arah mulut, tarik semua yang berasa tidak nyaman. Apa seperti ada apa rasanya? Jasadnya semakin melemah. Gangguan jin yang mengganggu dirinya adalah jenis jin sihir tafrik atau sihir pemisah. Ya, makanya dalam rentang waktu yang panjang, dia mampu menahan rasa benci kepada suaminya. Dia mampu menahan rasa jengkel dan bahkan tidak mau melayani suaminya. Nauzubillah. Alhamdulillah, ibu dua anak ini telah terlepas dari belenggu jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Rukyah, kali ini program Rukyah menyajikan perjuangan saudara-saudara kita yang ingin berlepas diri dari jeratan jin dan gangguan gaib lainnya. Di antaranya adalah kakak beradik Amanul Arifin dan Ansyari Arifin. Ayat-ayat Al-Quran mulai dilantunkan Ustadz Muhammad Zunaidi. Alif Lam. Ekspresi wajah mereka mulai tegang. Kini, jin dalam diri Amanul mulai menunjukkan keberadaannya. Tidak sanggup melawan energi gaib, Amanul pun semakin dikendalikan jin. Tenaganya berubah besar dan mencoba mendorong kuat-kuat pintu musola. Beruntung, aksinya segera dihentikan. Dengan cepat, para perukiah langsung menundukkannya. Remaja 21 tahun ini semakin berontak dan seakan siap melumpuhkan lawannya. Tetapi sejenak ia terhenti, seakan-akan sedang memasang kuda-kuda. Apakah yang akan dia lakukan? Ternyata Ansyarilah yang dituju Amanul. Tiba-tiba Amanul berusaha melumpuhkan Ansyari. Melihat reaksi mereka secara dekat sempat membuat saya ketar-ketir. Amanul semakin ganas, tetapi tidak sama dengan Ansyari. Ansyari justru bertindak menyerupai ular. Walau reaksi kakak beradik yang tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat ini semakin tak menentu, namun tidak menurunkan semangat Ustadz Zunaidi untuk membantu mengeluarkan jin dalam badan kakak beradik ini. Amanul sudah lebih tenang. Giliran Ansyari yang berubah garang. Keluar kamu dari jasad saudariku. Sebelum bapaknya meninggal,
dia memang ada nyimpan barang kayak mode kris gitu kan. Tapi setelah bapaknya udah 40 hari, kris itu saya kasihkan dengan keluarganya gitu. Karena saya kan gak mau nyimpan, takut kan. Kini Ustadz Zunaidi yang menjadi sasaran amukan Ansari. Ustadz langsung menangani Ansari. Kamu tanya, Stifar. Alhamdulillah, Ansari sudah sadar. Keluar dari tubuhnya. Innalillahi kafaru bi ayat. Pemirsa Rukyah, Amanul masih terkungkung dalam gelombang makhluk gaib. Jadi pemirsa, kedua pemuda ini dikuasai oleh jin yang gayanya mirip seperti harimau. Dia berusaha untuk lari ke sana kemari, bahkan beberapa kali yang satu berusaha untuk menyerang ya. Mereka tidak pernah dengan sengaja mempelajari ilmu-ilmu pengisian dan sebagainya. Ya. Kalau hasil diagnosa yang sebelumnya dilakukan oleh tim kami, ini ada indikasi nasab. Kita akan coba bimbing kedua pemuda ini untuk melakukan ikrar pemutus. Waktu itu saya pergi tempat teman, dan waktu itu teman saya itu lagi ada kelahi sama alam gaib. Dia punya peliharaan. Saya nggak tahu pasalnya apa. Tiba-tiba saya mual dan merinding. Tiba-tiba saya dimasukin sosok harimau. Setelah itu badan saya luka-luka seperti cakaran harimau. Saya tanya agama kamu apa? Setelah itu perasaannya menjadi peka dan mudah sekali melihat perwujudan makhluk-makhluk gaib. Setelah itu kejadian itu saya mengalami di rumah setelah almarhum meninggal. Itu saya pernah melihat sosok tinggi besar itu pakai jubah hitam, matanya kuning sinar terang. Setelah itu setiap harinya saya sering melihat sosok-sosok yang di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya, keluar, bagus. Bertobat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimin illa Allah. Jadi pemirsa, ketika kita berikan nasihat, dia adalah jin muslim, kita berikan nasihat, dia menerima nasihat tersebut dan dia keluar dari tubuhnya. Karakter jin itu mirip seperti manusia. Ketika disampaikan kepada mereka nasihat-nasihat hak, mereka akan mengikutinya jika mereka menerima. Dan sepertinya inilah yang terjadi dengan saudara kita ini. Coba bangun. Waktunya awalnya itu saya tuh seringnya merinding dan mual seperti saya alami di tempat teman saya. Itu yang sering saya alami dan saya sampai tidak sadar. Itu. Lain lagi yang dirasakan Ansari, ia mampu melihat bermacam wujud jin ketika dia mulai sekolah menengah atas. Pas waktu masuk pondok, saya bisa melihat sosok makhluk gaib. Dan waktu itu pas saya mau pergi ambil buku, tiba-tiba tuh ada sosok makhluk ada menarik saya. Dia bilang, ini kamu pergi ke WC, kamu lihat bawah. Pas saya lihat ke bawah tuh ada darah. Pas itu saya keluar dan esok harinya saya bisa melihat gaib-gaib. Bermula dari ia sering bermimpi neraka, lama-kelamaan dimensi gaib seakan terpampang nyata di hadapannya. Mulanya pas saya dalam mimpi, tiba-tiba malaikat nyeret saya. Pas itu ada malaikat penyiksaan.
pas malaikat yang nyeret saya itu, dia bilang, kamu ini harus masuk neraka jahanam, katanya. Dan saya menjawab, apa salah saya? Katanya. Kamu dalam dunia ini, kamu suka berbuat maksiat, katanya. Tidak sholat dan tidak mengaji. Dan itu pas saya disiksa, saya tiba-tiba terbangun, saya subuh dulu, sholat subuh. Dan pas selesai sholat subuh, ngaji, dan ngaji, pas selesai ngaji itu, saya bisa melihat makhluk gaib. Untuk jaga diri, palingan untuk kita sendiri aja, gitu. Palingan fisik, gitu. Gak ada lain. Pemirsa Rukyah, tiba-tiba saja Ansari lagi-lagi tersetrum aura gaib. Jin terus mengontrol raganya. Ini dipesantrenkan oleh orang tuanya, tapi seringkali pulang karena seringkali ketakutan. Dia sering melihat makhluk-makhluk gaib, dia sering melihat penampakan-penampakan jin. Hingga suatu hari dia ngomong sama ibunya, "Bu, tolong bantu saya untuk menutup mata batin saya." Dia berkali-kali mengucapkan itu kepada ibunya. Dia minta agar mata batinnya ditutup karena dia merasa terganggu, merasa tersisa dengan penampakan-penampakan yang selalu terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz langsung menghampiri Ansari sambil terus merukyahnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha yadukul adab innallaha kana azizan hakima. Khususnya bapaknya itu menyukai dunia mistis. Bapaknya pernah memburu ilmu-ilmu semacam itu. Ya, jadi indikasi gangguan yang ada dalam tubuhnya adalah gangguan jin nasab atau gangguan jin turunan. Biasanya, orang-orang yang mendapat gangguan jin turunan dikenal dengan istilah anak indigo. Anak-anak yang mendapatkan kelebihan sejak lahir. Tapi sebenarnya bukan kelebihan, gangguan. Tapi masyarakat kita menganggap itu sebagai suatu kelebihan. Kemudian kakaknya, selain memang ada unsur nasab yang ada di dalam, selain ada unsur nasab dari garis bapaknya, dia juga senang dengan ilmu-ilmu bela diri. Dia terikat dengan satu perguruan bela diri. Nah, itu yang membuat kemudian gangguan jin dalam tubuhnya itu semakin mapan. Ya, sebenarnya belajar bela diri itu sesuatu yang baik. Tetapi ketika ada unsur-unsur gaib, ada unsur-unsur jin di dalam tubuhnya, maka jin itu akan menanamkan atau menumbuhkan kesombongan, keangkuhan, dan rasa ingin bertarung kepada siapa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah mengamati reaksi mereka, Ustadz pun meminta kakak beradik ini untuk mengucapkan ikrar pemutus jin keturunan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berikrar dengan nama Allah bahwa aku berlepas diri dari pewarisan jin leluhur. Cukup bagiku dan anak keturunanku berlindung hanya kepada Allah. Alhamdulillah, sudah tidak ada reaksi lagi pada diri mereka. Ya, harapan seorang ibu lah, Bu, supaya anaknya soleh, mengikut jalannya Allah, kan? Itu kita kan harapnya itu sebagai orang tua, kan? Ada tips-tips juga, Pak Ustadz, untuk mereka berdua? Ya, tipsnya yang jelas, sholatnya dijaga 5 waktu, ya. Usahakan berjamaah. Karena ketika seorang hamba Allah berjamaah, dia dalam perlindungan Allah. Ketika seseorang itu lepas dari jamaah, dia dikeroyok setan seperti kambing gembalaan yang dikeroyok oleh binatang buas. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menyembuhkan segala penyakit. Seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80 saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan syiar kepada umatnya. Dan apabila aku sakit, dialah
Allah yang menyembuhkanku. Semangatlah mempelajarinya. Begitu juga dalam ibadah kepada Allah. Jadi kita beribadah sampai merasakan lezatnya, sampai merasakan manisnya, sehingga kita enggak lagi merasa manis dengan maksiat.